Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya sodakan panjang umur, amin. Sehat walafiat, amin. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah, amin. Keturunannya soleh solehah, rizkinya halal dan berkah. Mudah-mudahan bisa ke Mekah. Pulang dari Mekah bisa kebeli tanah. Udah kebeli tanah bisa kebangun rumah. Bangun rumah kebeli mobil mewah. Yang banyak hutangnya, hutangnya lunas. Amin semua. Berarti ciri kali orang sini banyak hutangnya ya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bilhaq. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin. Allahumma tawaffana muslimin la mubadzilin wa la mughayrin birahmatika ya arhamar rahimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adhim. Amma ba'du, faqala ta'ala, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi'ai ala'i rabbikuma. Alhamdulillah, orang sini mah hafal Qur'an. Bu, fabi ayi ala'i rabbikuma. Ibu-ibu juga hafal Qur'an alhamdulillah. Ujungnya doang. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil ke ujungnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi wa la tamassu kalaman wa la taktubu harfan khairul laka min ikki alfi raqabah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kama qala Rasul, man azama ala mauludin kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laulaka laulaka kama khalaqtul aflaq. Sadaqallahul adzim.
yang sama-sama kita muliakan, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami Al-Mujahidin beserta reng-rengannya yang mudah-mudahan Allah muliakan. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Bu, amin ya Rabbal. Saya mah dari dulu sampai sekarang udah rekor muli kali ya. Dimana-mana ngaji, bocah di depan, orang tua di belakang. Di sono, di Cibinong. Di Cibinong mah pok kalau ngaji, bocah di depan apa di belakang? Di depan, orang tua di belakang. Giliran dangdutan, bocah di belakang, bapak-bapak najis gua. Di mana tadi, di mana? Di mana? Cibinong sini. Wabil khusus Ketua Panitia Penyelenggara Hari Besar Islam Maulid Nabi Besar Muhammad Bapak Niih. Niih, betul. Untung tak ini. Bapak Niih beserta reng-rengannya. Udah tadi ketar-ketir baik dia. Hujannya gede. Betul, Bu? Alhamdulillah. Sekarang mah alhamdulillah dah hujannya juga udah mulai berhenti ya, Pak ya. Tadi saya datang ke sini bapak-bapak belum pada ada, jujur. Emang begitu kiai mah. Rata-rata begitu kalau kiai mau datang, boro-boro jamaah nyambut boro-boro. Giliran artis disambut baik pakai kepengawalan polisi. Betul enggak? Betul enggak? Kiai mau datang ke desa apa kecamatan Tanah Sareal ini ya? Datang ke sini karena artis Ipan Gunawan mau datang ke sini. Pengawalannya ketat. Paling depan motor polisi, tengah-tengah artis, belakang mobil polisi. Wiu. Ipan Gunawan datang ke sini. Betul? Giliran kiai mau datang asal sama baik suaranya. Wiu. Kiai dijemput pakai ambulan. Iya, iya. Iya, iya. Ini pengalaman saya, Pak, mohon izin. Dulu saya diundang ceramah ke daerah Bogor Barat, Jasinga. Belum berangkat sudah ditelepon, Kiai. Mohon izin enggak usah bawa mobil, kami jemput. Alhamdulillah. Begitu saya, Pak, lagi pakai baju, ada suara ambulan masuk perumahan saya. Pondok Karadenan Asri 2 Blok W 1 nomor 1. Wiwiwiwi. Saya bilang perasaan enggak ada yang meninggal kali ya. Kok ada ambulan? Begitu beres pakai maju saya keluar. Kang, mohon maaf, Akang dari mana? Mohon maaf Kiai, saya panitia Maulid. Dari mana? Dari Jasinga Kiai. Terus ngejemput siapa? Jemput Kiai, Kiai. Yang tadi nelfon Kiai. Oh, yang tadi nelfon. Betul Kiai. Saya bilang mohon maaf Pak, emang di Jasinga enggak ada yang punya mobil pribadi apa? Pertanyaan begini Kiai, mobil pribadi banyak. Tapi mohon izin Kiai, Pasar Lewiliang macet. Cibatok macet. Ciampea macet. Ciherang macet. Betul. Yasmin macet. Warung Jambu insya Allah Kiai dijemput pakai ini aman. Ya gimana enggak aman Pak, orang dijemput pakai ambulan. Betul enggak? Betul. Tapi saya masih ingat pesan guru saya. Dan kalau nanti antum diundang ceramah, jangan lupa bismillah karena Allah demi umat. Saya bilang ya udah kalau begitu mah enggak apa-apa. Tunggu saya pakai baju dulu selesai, rapi, saya naik. Oke. Begitu sudah selesai Pak, saya mau masuk mobil. Pas buka pintu depan, ternyata di depan sudah 3 orang. Saya nanya lagi dong. Mohon maaf Pak. Iya, Kiai. Antum kan jemput anak. Betul, Kiai. Lah saya duduk di mana kalau di depan udah 3 orang?
Mohon maaf Kiai, ini ambulan tadi pagi bawa mayit yang tabrakan, menyong mukanya Kiai. Jadi teman saya ini penakut Kiai, mohon izin. Terus saya duduk di mana? Kiai kan udah sohib sama mayit. Duduk di belakang. Pak, mohon maaf demi umat saya duduk di belakang. Mulai jalan ambulans start. Lampu merah, terobos. Macet, lolos. Begitu nyampe pasar lewi, lihat nyenggol motor, bluk, motor jatuh. Ditanya sama polisi, kenapa antum bawa ambulan teh cepet-cepet? Mohon maaf pak, kami sedang tergesa-gesa. Apa yang kamu bawa? Mayat Kiai. Ciri akhir zaman. Betul pak? Betul. Iya, giliran artis mas di panggung udah ada meja. Ini mah meja nggak ada, air nggak ada. Betul nggak pak? Ya artis begitu, artis. Meja bagus, betul. Tisu ada. Ini mah mungkin warungnya tutup jadi nggak ada tisu. Hah? Ada? Oh ada di belakang. Lagi yang terakhir kagak dibuka bisa dia iklan kali itu lah ya. Apa sponsor? Wabil khusus yang sama-sama kita hormati para alun ulama, para kiai, para asatid wal asatidah, para hujah, para sesepuh, bini sepuh, para ulama, para mu'alim, para habaib di ini korea, di ini kampung, dari winci hiji-hiji, disebabkan hiji-hiji. Tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Wabil khusus, Sayyidina Al-Mukarram wal-Muhtaram, Kiai Haji Malik Rahman beserta keluarga yang mudah-mudahan Allah muliakan, para guru, para kiai yang hadir mudah-mudahan panjang umur, amin ya Rabbal. Bu, amin ya Rabbal. Ibu kelihatan gak kesini? Lu ngeliat saya pulang dari sini sengklek lah, madep sini, madep lagi sono. Iya bu, gak apa-apa dah, demi umat ya. Biar saya pulang bawa berkah. Berkah berkah. Astagfirullah. Ini bocah bilang berkah. Biar pulang bawa berkah. Betul pak? Bapak berangkat ke sini, ibu berangkat ke sini mengagungkan manusia yang agung, manusia yang mulia, manusia yang hebat di kolong dunia. Bahkan orang Amerika yang berkebangsaan Amerika, agamanya Yahudi, yang bernama Michael Hart, kenal pak? Kenalnya bapak sama ayat doang. Betul. Michael Hart ini seorang peneliti orang-orang hebat. Dia mengatakan, wallahi demi Allah, tidak ada manusia yang paling hebat di kolong dunia kecuali Nabi besar Muhammad. Berarti kita hari ini sedang mengagungkan orang yang agung menurut Allah. Orang yang mulia dimuliakan oleh Allah. Orang yang hebat, betul. Di kolong dunia ini Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Makanya akrimul ulama, muliakan ulama. Kenapa? Sebab ulama warasatul anbiya. Makanya mudah-mudahan kiai di setempat Allah panjangkan umurnya. Pak RT ngomong di belakang kiai, mohon izin, kenapa yang disebut duluan? Kiai dulu, ulama dulu, ustaz dulu, RT belum, tenang teh. Tenang, tenang teh. RW juga belum, tenang weh. Betul gak? Saya nyebutin kiai dulu, habib dulu, ulama dulu, ustadz dulu, sesepuh dulu. Punten zaman sekarang calon kiai rada susah pak. Betul? Rada susah. Jangankan calon kiai pak, calon imam masjid aja. Betul? Susah. Kadang-kadang Uus sama Oman kedorong-dorongan. Kata Uus, mah beriman apa? Enggak, lu aja yang udah tua kan dikit. Emang kenapa? Biasanya yang tua kan besok itu meninggal. Dorong-dorongan Usman sama Maman. Betul pak? Makanya pak, mudah-mudahan saya lihat nih di sana anak-anak gue pakai jas semua. Alma mater. Ini apa nih? Pesantren ya? Mudah-mudahan antum jadi kiai semua.
Yang perempuan nih, yang ijo-ijo nih, nih lihat kayak kue talem. Mudah-mudahan jadi ustazah-ustazah ternama, amin. Saya tanya sama ibu-ibu, mau gak anak kita jadi kiai? Ibu mau anak kita jadi ustazah? Mau jadi mubalig? Jadi mubaligoh? Pak, anak kita jadi kiai mau? Pondokin. Sebab apa? Jadi kiai bukan karena bapaknya titel kiai. Tidak semua orang bapaknya kiai, anaknya jadi kiai. Lihat ke depan. My name is Dadan Saifullah. Lain Deden, Dadan. Ini ganti nama lagi lah, wuduk deui atuh. Ya, Dadan Saifullah. Saya lahir di Parungkuda Sukabumi. Jadi Dadan, lain Deden. Kalau yang bilang Deden gak apa-apa ya. Itu mah mungkin lupa kali panitia saking buru-burunya ya. Iya, giliran Fikri bener banget namanya giliran saya Deden juga. Ya Allah, emang begitu sekali ya, emang beda. Iya, beda lah. Fikri kan 10 juta. Pak. Lah kita mah enggak, insyaallah kita mengalap berkah aja ya. Mudah-mudahan pulang dari sini berkah, amin. Berkah rezeki saya, berkah ilmu saya, berkah semuanya, amin. Betul Pak? Makanya alhamdulillah bulan-bulan mah kita berkah baik Pak. Kemarin mah 3 tahun saya ngetem di rumah kayak supir angkot. Waktu corona Pak, corona terang di sini kena corona enggak Pak? Beres corona ada apa? COVID-19. COVID-19 datang lagi Omicron. Kesananya Bapak Kron, Nenek Kron, ini Kron. Betul. Tapi alhamdulillah sekarang kiai sudah mulai lagi star. Iya, kadang-kadang kiai di rumah udah kayak sumpir Grab. Nyonyo HP baik. Betul, Pak? Dulu 3 tahun ngetem. Yang nikahan orang ada. Kawinan bapaknya doang sama istrinya. Betul, Pak? Hajatan anak nikahan sunatan enggak ada. Kebanyakan dulu apa 3 tahun itu. Yang meninggal. Di sini baru 3-nya, sini meninggal. Sini beres 7-nya, sono meninggal. Tu kiai jadi apa coba? MTQ. Musabaqoh tilawatil kuburan. Betul? Ya Allah, kata orang sini kulding nih, kulding. Kulding apa Pak? Kulidikir. Betul? Ya Allah, namanya orang meninggal kan, paling juga jigo. Sekarang alhamdulillah berkah. Makanya berkah sehat, panjang umur. Amin ya Rabbal. Baru beres berkah, pulang bawa doa. Yang bocah tadi berkah. Sekarang doa duit. Nah kita hidup ingin berkah Bapak Ibu, banyakin doa. Berkah dapat doa selesai baru pulang bawa amal. Ibu-ibu siapa yang bilang amplop tadi kan? Siapa yang bilang amplop? Malu-maluin. Makasih sudah dikasih tahu panitia. Lah kita mah enggak ya. Lah emang bagi itu kiai mah ya. Minta masih enggak. Ya kudu ngerti Pak ya. Bener Pak? Lah iya. Ya emang biasanya begitu kiai mah. Betul enggak Pak? Nah biasanya begitu, saya ceramah kemana-mana. Kadang-kadang biasa kiai begitu muka mobil, di dalam mobil udah ada duren biasanya. Biasa, di dalamnya udah ada duren, udah ada bekakak ayam, udah ada buah, biasanya begitu. Biasa. Lah kalau di sini gak biasa ya belajar, biasain. Betul. Nah iya, akribul ulama, muliakan ulama, ketika memberi kepada ulama, itu bukan minta takzim, betul gak? Nah iya, manggil organ tunggal, gak pernah, jarang nawar. Yang penting artisnya yang seksi ya. Giliran yang seksi, aki-aki aja merotot, Pak. Betul gak? Iya, sampai ada yang ribut gara-gara artis, betul gak? Tapi kan belum pernah dengar kan? Bapak manggil kiai, ibu-ibu ribut. Betul. Ngeributin pantat kiai belum pernah dengar kan? Insyaallah maslahat Pak. Betul. Mudah-mudahan anak kita kalau mau jadi kiai, anak kita mau jadi mubaligh, pondokin ke pesantren. Betul.
tidak perlu sebentar, perlu waktu yang lama. Waduli zaman, betul? Tidak kita canggih betul. Kudu waktunya lama. Ini mah anak ingin jadi kiai, anak jadi ustazah, anak ingin jadi ustaz, bukan di pesantrenin, di pondok, malah di pesantreninnya, di pos kampling. Nah, bocah di pondok dan di pos kampling, boro-boro dididik ngaji, boro-boro sorogan, boro-boro balagan, betul? Kebanyakan kan di pos kampling yang ngeronda aja, kebanyakan apa pak? Enggak apa ya? Mertua kamu menantu, kata menantu kamu modar lu. Kata mertua kurang ajar nih mah. Menantu bilang modar ku mertua. Akhirnya mertua paes ya. Jam 2 malam diumumin dua-duanya meninggal. Betul? Beda kok pak. Anak kita dididik di pesantren, diajarin di pesantren, baik hadisnya, tauhidnya, apalagi itu, fikihnya. Jangankan itu, azan saja di pesantren dididik, betul? Azan dididik di pesantren. Beda. Ini anak lulusan pesantren pulang ke sini Pak Kunden. Azan enak, padahal baru satu minggu di pesantren. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lulusan pesantren beda sama lulusan poskamli. Sekalinya adzan keder. Bapak mohon maaf, pernah dengar enggak adzan keder? Belum. Bu, udah pernah dengar belum adzan keder? Belum. Ini contoh adzan keder. Hayya shalah wa akbar. Adzan apa itu? Adzan apa? Pak Haji datang. Tok. Ya Pak Haji, lu adzan gimana sih? Emang kenapa Pak Haji? Lah tadi hayya shalah ujungnya bu apa? Mohon maaf Pak Haji, keder. Ya udah, besok gak usah begitu ya. Siap ya. Adzan itu yang penting enak. Yang ngasih taunya salah. Adzan yang penting enak. Anak muda 2 hari kemudian adzan lagi di masjid. Kata Pak Haji, yang penting enak. Nyalain speaker anak muda adzan. Yang penting hayya shalah. Hayya lal falah, hayya lal falah, hayya lal falah, Allahu akbar. Ya makmum kejapnya amin. Ini gara-gara pesantrennya salah, betul enggak? Ya iyalah, ada juga guru bener, guru dididik, betul. Maka mudah-mudahan nih para santri khususnya yang di sini, mudah-mudahan antum semua jadi generasi-generasi Quran nih. Amin. Amin ya rabbal. Tapi pesan Pak Ustadz kepada antum santri dan santriawati, ingat kalau lagi mondok kudu tahan banting. Pertama Pak Kunten, bapaknya dulu yang diuji sama ibunya. Anak baru dipondokin, baru seminggu di pesantren, udah pulang sama lemari-lemarinya. Betul Pak. Orang anak baru di pesantrenin pulang sama beras-berasnya. Betul? Ujian sama orang tua. Sama anak santrinya juga diuji. Anak nih antum baru mondok 2 hari, 3 hari. Baru 1 bulan tipes. Betul? Mending baru tipes mako. Udah 1 tahun anak kita diuji buduk. Tahu Pak buduk Pak? Tahu buduk? Gatal-gatal tahu? Diuji sama penyakit buduk. Betul? Makanya dulu saya pernah ngalamin di pesantren. Begitu saya diuji apa penyakit buduk, saya ngomong sama kiai-kiai, saya pulang ya. Emang kenapa dan udah gak kuat banget ini? Dah sabar, ikhlas, sambil belajar, insya Allah antum bakal jadi kiai. Alhamdulillah. Begitu saya nurut sama kiai, sabar dari buduk, tawakal dari buduk, sambil belajar, kata orang sekarang saya sudah jadi kiai. Ini teh hasil belajar. Siapa buduk? Masa kiai hasil buduk? Oh, hasil buduk. Kita panggilkan penceramah berikutnya yang akan disampaikan oleh Kiai Anom, Kiai Hasil. Pak,
Nah kalau anak kita jadi kiai hasil buduk gampang banget ya. Anak kita lagi mondok, Bapak Ibu doain aja ya Allah mudah-mudahan anak kita buduk ya Allah. Belajar bukan hasil buduk, betul. Makanya mudah-mudahan calon generasi, mudah-mudahan para kiai-kiai kita Allah panjangkan umurnya, santriawan dan santriawati Allah juga jadikan orang-orang yang sukses. Amin. Aparatur pemerintah setempat, Bapak Lurah anu sok someak, ada lurahnya? Ada. Ada lurah. Nah. Lurahnya ada. Alhamdulillah. Bu, lurahnya ada, Bu? Enggak ada, ada. Ini di rumahnya. Enggak apa-apa, Bapak Lurah enggak ada. RW ada, RW? Yang biasa digawe ada. Bapak RT yang suka bagiin duit BLT ada? Hah? Ada. Saya mah ceramah kemana-mana, camat orang ada. Lurah enggak ada, RW enggak ada. Yang penting saya mah yakin ada RT. Karena RT adalah aparatur negara. Hidup RT? Mana RT angkat tangan? Tambahan si amplopna. Kenapa Pak Ustaz, RT itu aparatur negara? Kadang-kadang suka dilupain. Pak Jokowi datang ke tanah Sareal, semua ingin foto dengan presiden. Betul? Tapi sama RT ogah. Cenudung juga ogah. Betul. Padahal RT itu aparatur negara. Saya sebutin Bu, tolong sebutin nama Ibu sama Bapak. Ketika kita mau ngadain peringatan Maulid, ada proposal, tanda tangan pertama siapa? Yang kencang tanda tangan siapa pertama? RT, Ibu, Bapak mau nikahin anak sebelum ke Departemen Agama, tanda tangan siapa? RT. Betul. Kita mau ngadain acara Isra Mi'raj sebelum apa-apa, tanda tangan siapa? RT. Di sini kalau ada dangdutan yang nyawer duluan siapa? Mohon maaf RT ya, jemaah yang ngomong. Maksudnya keamanannya dipimpin RT. Betul. Yang mati duluan di sini? Lebu. Main RT. Maksudnya yang ngumumin Bapak R. Banyak gak jasanya RT? Mudah-mudahan berkah. Amin ya Rabbal. Bapak, Ibu, segenap tamu-tamu Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jam saya menunjukkan 10:30. Ini penceramah dua orang. Pertama saya naik, yang kedua Kiai Fikri dari Jakarta. Saya tanya, kalau saya ceramah 1 jam kuat? Yakin kuat, Pak? Kuat. Ibu kuat? Alhamdulillah. Berarti ciri orang dia teh rajin ngawadul. Ya, lamun tadi rajin ngaji mah orang datang tadi ke sedara rakan mah karake hujan. Eleh ku hujan. Betul. Betul. Ini memperingati orang mulia, memperingati orang agung, orang hebat yang besok tanggal 12 jatuh pada hari Sabtu. Betul. Siapakah dia? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini anak perban pada kemana? Anak perban suruh naik dong. Nanti saya ada sholawat ini, punten panitia. Ini cuma segini. Hah? Ada lagi, suruh naik. Jadwal makan belum beres. Ya, wayain, suruh pada naik sama kiai gitu ya. Yuk, betul nggak? Orang hebat, orang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yuk kita di sini luar biasa memperingatinya, luar biasa. Di kadang-kadang kita mohon maaf Pak, peringatan Maulid yang sangat luar biasa. Tapi punten, di sini ada tema yang dibuat oleh panitia. Ya saya sesuai tema aja ya. Saya nggak mungkin bahas pernikahan karena acaranya Maulid. Saya nggak mungkin bahas tentang walimatul khitan karena acaranya Maulid. Saya tidak mungkin membahas Isra Mi'raj karena acaranya Maulid. Isra Mi'raj besok kalau diundang lagi. Ya gitu Kiai mau PR. Biar besok diundang lagi Pak. Ya, ini ada tema menjalin ukhuwah, menebar berkah, betul. Menuai jannah. Saya ambil yang akhir dulu, menuai jannah. Bu, mau ke surga? Bu. Bu,
mau ke surga kapan? Malah ketawa conak. Bapak mau ke surga pak? Mau ke surga? Mau. Tapi punten aki-aki mau ke surga. Lebung sih Ustaz deh. Aki-aki gak ke surga. Nah emang aki-aki maka gak ada di surga. Yang masuk surga pemuda lagi. Betul. Semua ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam surga berkat daripada wasilah memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan Pak. Salah satu jalan menuju surga adalah likulli syai'in at-tariqul jannah al-ilmu. Segala sesuatu pasti ada jalannya dan jalan menuju surga adalah ilmu. Bapak berangkat, ibu berangkat ke majelis ini adalah salah satu jalan menuju surga. Amin. Kenapa kiai ini jalan menuju surga? Harus dengan ilmu, tidak harus baca Quran. Kenapa tidak dengan sholat? Kenapa tidak dengan puasa? Karena memang Pak saya tanya, puasa pakai ilmu enggak? Pakai. Sholat pakai ilmu? Pakai. Baca Quran pakai ilmu? Tadi saya tanya, yang kori baca Quran enak enggak? Karena baca Qurannya pakai ilmu tajwid, makharijul huruf yang baik dan seni yang indah. Makanya hidup dengan seni itu indah. Dengan ilmu akan terarah dengan ibadah barokah. Baca Quran pakai seni enak. Kita mah dari dulu tahlilan aja seninya enggak ganti-ganti. Qul huwallahu ahad. Betul, Pak? Saya tanya itu lagu Quran bukan? Bukan lagu tradisi nenek moyang. Qul huwallahu Allah, betul. Makanya orang sekarang berkoar-koar. Ada bacaan Quran Nusantara dari dahulu sampai sekarang. Baca Quran itu sesuai dengan ilmu tajwid, makharijul huruf yang baik dan nada-nada yang indah. Betul. Ya, ada baca Quran harus sesuai lagu Nusantara. Betul. Qul huwallah. Dosa enggak kita? Yang di belakang ngomong berarti Pak Kiai dosa nyontokin. Betul? Ada yang begitu? Mungkin orang Bogor dari dulu udah nurutin ya Pak. Ngikutinnya apa? Tabat yada abi lahabi watan es lilin. Betul? Yang kasihan orang Papua Pak. Orang Papua kalau memang ngaji Qurannya sesuai Nusantara mohon izin. Saya satu bulan kemarin Ramadan ngisi kajian kuliah subuh dan menjelang berbuka puasa di Timika Papua. Satu bulan pur. Begitu saya datang ke sana turun dari pesawat, Kiai, iya, Kiai baru datang toh? Alhamdulillah toh. Kiai nanti kalau sudah nyampe ke rumah kita langsung makan toh? Saya bilang iya toh. Udah makan langsung kita berangkat ke majlis toh? Saya jawab iya toh. Nah kita tahunya toh. Kebayang enggak kalau baca Quran sesuai Nusantara? Alhamdulillahirabbil alamin. Toh. Betul. Seni Quran itu dikaji. Makanya imam lihat di masjid baca Fatihah pakai seni indah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Indah enggak? Karena pakai apa? Seni. Pakai seni qiraat. Coba imam enggak pakai seni qiraat. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Ya ana budu aja kan saya. Ihdinash shiratal mustaqim. Akhir ayat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmum di belakang. Amin. Enggak enak lah. Karena enggak pakai seni. Betul. Betul apa ya? Tapi mohon maaf Pak, yang namanya makmum kan tergantung imam, betul. Baiknya makmum tergantung imam. Imamnya bagus, ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
manggilnya begitu. Coba kalau imamnya gak beres. Biasanya musim terawih, musim biasanya baca Fatihah sama plus surat satu nafas. Betul. Allahu Akbar. Allahu Akbarnya benar. Allahu Akbar. Itu langsung remnya diblokin. Gas diinjak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Betul. Betul. Ayo kembali, kita ingin masuk ke salam surga. Setiap jalan pasti ada jalan menuju surga. Salah satu jalan menuju surga, yuk kita mengikuti daripada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Pak, gak usah jauh-jauh deh, paping bapak-bapak dulu deh ya. Pak, mohon izin, bapak cinta gak sama Nabi? Cinta. Anak-anak cinta. Ini kita datang ke sini karena cinta. Alhamdulillah, penceramah yang kedua sudah datang. Ini karena cinta kepada Nabi datang, luar biasa. Ibu karena cinta penuh majelis karena luar biasa. Betul Pak? Khusus bapak-bapak sampai ke jalan-jalan, sampai nyender di gerobak donat. Karena cinta kepada Nabi besar Muhammad. Tapi mohon izin, kadang-kadang katanya cinta sama Nabi, tapi kadang-kadang maulid penuh, giliran sholat berjamaah sedikit di Cibinong. Di Cibinong Pak, hari Minggu bapak-bapak di Cibinong, pagi-pagi ambil sepeda, dia bangga keliling puncak sampai Jonggol, balik lagi ke mana Bogor. Dia luar biasa ngelilingi puncak bersepeda. Tapi aneh, seribu aneh, giliran ke masjid hanya 10 langkah mereka enggak ke masjid. Di Cibinong. Di mana? Di sini gitu enggak? Alhamdulillah. Ini kan ngomongin Cibinong. Di sini mah makanya Pak Kiai di sini mah alhamdulillah masjid penuh subuh. Penuh subuh sama orang sampai keluar-luar Kiai. Orangnya karpetnya Kiai. Bu. Bu. Ibu yang dakwah bukan Kiai saja, ibu juga bisa dakwah melalui suami. Suami bangun subuh susah, ibu dakwah ngajak sholat subuh berjamaah. Suka begitu enggak? Enggak. Bu, mulai besok suami yang susah bangun subuh, bangunin ya. Banguninnya dua ilmunya. Pertama, dengan secara lemah lembut. Lihat saya, lihat Bu. Bangunin suami ibu dengan bisikan di telinganya. Ayah sayang. Bangun sayang, sholat berjamaah. Ya gak apa-apa, orang suami kita bilang sayang juga. Betul? Orang suami kita kok. Ini mah cinta sama Nabi, sama suami. Ngomongnya banggilnya bukan sayang. Manggilnya Babas. Istrinya panggil suaminya, Babas, sini lu. Ya Babas marah. Lu mah tega banget sama suami Babas-Babas. Ayah naon Kokom? Akhirnya berantem Babas sama Kokom, datang anaknya Bas Kom. Sudah. Bu. Pak, benten. Iya, iya. Janganlah, sayang, bangun sayang. Sholat subuh berjamaah anak ke masjid. Betul. Kalau papa sholat berjamaah ke masjid, mama ridho, mama ikhlas, papa kawin lagi. Kira-kira suaminya bangun gak Bu? Wow. Langsung bangun. Kata suaminya, makasih mama. Balik dari masjid, mama gimana? Mama ridho, ridho papa, tapi golok di leher. Masih susah Pak Kiai pakai ini dibangunin. Yang kedua, ini yang terakhir. Kalau suami ibu susah dibangunin, lihat ke depan. Lihat ke sini. Ini ilmunya yang terakhir. Suami ibu sedang tidur, ibu sholat subuh menghadap suami ibu yang sedang tidur. Suami lagi tidur, ibu gelar sejadah, sholat menghadap suami yang sedang tidur.
tidur. Kencengin bu usolinya. Kalau bisa ganti sekalian. Usolli ala hadal mayiti. Kira-kira bapak-bapak bangun gak? Bangun apa enggak? Langsung bapak nama lotor haram. Jadah. Betul pak. Jangan salah sesuai dengan keterangannya. Ajiru bis sholat qoblal faul wa azihu bit taubat qoblal maul. Sholat sebelum disolatkan. Khusus ke bapak-bapak, katanya cinta sama Nabi. Nabi pernah enggak? Selama tidak ada udzur syar'i, sholat di rumah. Sampai detik terakhir Rasulullah wafat, Rasulullah masih bisa memimpin sholat berjamaah. Jadi bapak mohon izin pak, ingat perkataan saya. Ketika bapak masih kuat, sholat di belakang imam. Sholatlah anda sebelum anda disolatkan di depan imam. Betul? Betul? Bapak sholat di belakang imam sebelum bapak disolatkan di depan imam. Ketika bapak masih kuat, pemuda masih kuat, santri masih kuat, berjalan ke masjid, berangkat ke masjid sebelum anda diberangkatkan ke masjid. Betul? Betul? Ketika kita masih bisa ngaji, ngaji perbanyak sebelum anda diajikan. Sodakoh masih ada, bersodakoh sebelum kita wafat masuk ke liang luhur kubur, minta dikembalikan ke alam dunia gara-gara ingin bersodakoh. Betul? Ayo, sholat dijaga dengan baik. Salah satunya adalah berjamaah. Ini masjid luar biasa, salut banget masjid, cakep banget ini masjid, tiangnya banyak banget, kuatnya kokoh banget ini masjid, alhamdulillah, tinggal menuhinnya. Betul pak? Ayo berjamaahnya. Orang yang berjamaah sholat, man sholat sholat ma'al jamaah wa jalasa fi khalaqatil ilmi wa sami'a kalamallah wa Allahu ta'ala syittata asyia'a. Barang siapa orang yang gemar sholat berjamaah, selalu duduk di majlis-majlis ilmu, diamalkan ilmunya, maka Allah memberikan 6 perkara. Pertama, ar-rizqu minal halal wal barokah. Orang yang gemar sholat berjamaah, insyaallah rizkinya berkah. Khususnya subuh. Makanya kalau bisa mah sholat subuh teh yang ajarnya anak muda ya pak ya, pak anak muda. Tapi kalau bisa as-sholatu khairu minan naumnya pendek. Di Mekah itu pendek pak, Mekah di Madinah juga pendek. As-sholatu khairu minan naum. Jadi bangun orang teh sholat. Kalau di Bogor kan bukan, dipanjangin naumnya. As-salatu khairum minan naum. Aduh bapak-bapak patah tidur lagi. Betul pak? Iya, ayo paling subuh dah. Paling susah sama subuh banget dah. Untuk sholat subuh itu luar biasa. Kadang-kadang yang ke masjid bukan anak muda, Ki Acai sama Ki Acai. Ada Ki Acai, cuy. Ada apa, Cai? Nyak kita ke masjid, nyak itu jalan berdua Ki Acai ngomong, cuy, gua balik lagi ya, emang kenapa? Mules banget. Ki Acai balik lagi, tiga siapa? Ki Acuy. Ki Acuy nyampe musola, datang waktu subuh, kata Ki Acuy, Om, beduk. Gak ada orang yang nakal beduk Ki Acuy. Beres nakal beduk, Om, azan. Yang azan juga gak ada, yang azan Ki Acuy. Yang komat, Acuy. Yang jadi imam, Acuy. Yang jadi makmum, Acuy. Akhirnya Ki Acuy borongan, beres sholat, diumumin, disampaikan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Ki Acuy, Ki Acuy bin Uhun. Kata yang ronda, tadi nakal beduk. Iya. Tadi jadi imam. Leres. Tadi jadi makmum. Naam. Kenapa meninggal? Kecapean. Pak, ayo yang muda-muda saja mesti. Betul.
Duh, giliran anak santri yang azan, apalagi ABG. Allahu Akbar. Langsung tetangga sebelah ngomong, calon menantu azan. Yeah. Giliran aki-aki, wow. Tetangga ngomong, itu anjing siapa sih ngomong-ngomong? Begitu jawabannya. Astagfirullah. Betul apa ya? Ayo, kalau benar kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat berjamaah karena salah satu sunnah Nabi dari sekian yang tujuh adalah salat berjamaah. Betul? Bu. Bu. Cinta enggak sama Nabi? Tadi bapaknya, sekarang ibunya. Bu. Lihat Aisyah kepada Nabi gimana? Akhlaknya istrinya Rasulullah kepada Nabi gimana? Aisyah sepulang Nabi dari masjid dari mana-mana, assalamualaikum ya Khumairah, wahai istriku yang wajahnya kemerah-merahan. Ya Pak Ustaz, di sini maka gak ada istri yang wajahnya kemerah-merahan, kebanyakan blowok. Maksudnya Pak, manggil su istri itu dengan penuh kasih sayang. Tapi saya paling senang Pak kalau ngaji sama ibu-ibu. Ibu-ibu mah di mana-mana paling kompak. Ini maulid kalau gak ada ibu-ibu gak beres. Betul, Bu. Tepuk tangan buat ibu-ibu. Keun we, Pak, keun we. Keun. Kurang bumbung heula kurang. Betul, Bu. Ini maulid kalau enggak ada ibu-ibu beres enggak? Enggak. Bapak-bapak rapat lagi. Sampai malam saya dikirimin Pak Kiai masih rapat dia. Wah, Bu, amplop gue juga belum ditolong kali ya. Bu. Betul. Makanya saya senang tuh ibu-ibu kalau ngaji tuh kompak. Ya, Bu. Sebutin keondangan kong, jalan-jalan ke arisan, kiridit baju, ngomongin suami najis gua, ngomongin suami pakai kompak. Ini yang keempat apa tuh tadi? Kiridit baju, memang benar Pak, dia tuh bajunya banyak banget. Di mana-mana ibu-ibu sesuai dengan pengajiannya. Pengajian ibu-ibu tuh paling banyak. Mingguan, Seninan, Selasaan, Reboan, Kamisan. Betul? Jumatan, Sab, Minggu. Lah kagak, saya juga tahu Minggu mah senang. Najis banget. Ibu-ibu kalau senam kebablasan, legging bukan di daleman, pakai di luar. Senam pakai legging. Aduh, rumah teh. Atuh tukang mie ayam diem bae. Tukang mie ayam, tukang roti diem bae. Katak satkam, woi ngapain? Sini, apaan sih? Mohon maaf, jangan dulu. Emang kenapa? Sini lu, emang apa? Roti bakar. Najis. Bu. Allah, kadang-kadang mak-mak celana lejingnya kuning, bajunya kuning, kerudungnya kuning. Begitu lewat, ya Allah, percis kayak yang kuning ngambang di cesadaannya. Na'udzubillah, amin. Saya pernah Pak kuliah subuh di Bogor Tengah. Di masjid Bogor Tengah pada waktu itu kan dekat Sempur ya Pak ya. Itu saya begitu keluar masjid, ada anak ABG ke bawah pakai lejing, bajunya trip, luar biasa. Saya keluar dari masjid, dia lagi begitu tak? Saya tanya, Neng lagi ngapain? Jogging, Kiai. Oh, jogging. Emang jogging buat apa, Neng? Kiai emang gak tahu. Jogging itu Pak Kiai biar badan sehat, biar jantung sehat. Saya jawab, jantung lu sehat, jantung gua dakdik dong. Betul. Betul, Bu. Ya makanya legging itu legging buat dalam apa luar? Dalam. Mana pakai di luar? Allahu Akbar. Betul. Padahal baju ibu kan rupa-rupa, betul. Baju ibu rupa-rupa, suaminya paru-paru. Lah iya, dia bajunya rupa-rupa. Lah kita paru-paru, gimana gak paru-paru? Nanam timun aja belum jadi, dia udah keringet tua. Betul, Bu? Sono, ibu-ibu sini mah insya Allah ya. Enggak, ibu ya. Gak beda. Makanya yuk, ibu-ibu bagaimana akhlak kepada suami? Ridho seorang istri adalah ridho
Suami ridho suami adalah di telapak kaki seorang ibunya. Makanya mudah-mudahan orang tua kita yang masih ada Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan. Betul. Pak, mohon izin. Karena orang tua itu luar biasa. Dalam Al-Quran disampaikan, kalau kita ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana, tidak menyembah kecuali kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Betul. Nabi menyampaikan, walaupun anaknya pulang pergi haji, umrohnya pulang pergi, salatnya rajin, ibadahnya rajin, baca Qur'annya rajin, tapi kalau menyakiti hati kedua orang tuanya, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Jangankan masuk surga, mencium baunya surga pun tidak Allah izinkan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Rasul pernah ditanya, Pak, ya Rasulullah, kata sahabat, siapa yang pertama kali aku muliakan ketika hidup di alam dunia? Ummuka summa abuka. Siapa dulu ya Rasul? Ibu. Siapa lagi? Ibu. Siapa lagi? Ibu. Baru siapa? Sebutin bu. Ibu berapa barusan? Siapa? Ibu. Siapa lagi? Ibu. Siapa lagi? Ibu baru. Berarti ibu berapa? Tiga. Bapak? Saya tanya ridho. Kagak ridho gimana urusannya ini? Sebutin lagi ya. Rasul pernah ditanya, ya Rasul, siapakah yang pertama kali aku muliakan ketika hidup di alam dunia? Ibu. Siapa lagi? Ibu. Siapa lagi? Ibu baru. Ibu ridho. Kok nggak ridho, Pak? Hah? Kenapa? Siapa sok karena poligami baik? Derajat ibu tiga dibanding ayah. Kenapa? Bentar, ada syairnya. Ibu derajatmu tiga tingkat dibanding kau mengandung lagi. Terus aja Pak, dia jebret-jebret ibunya. Ibu, Pak, mohon izin. Kenapa ibu tiga, bapak satu? Bukan berarti bapak bukan tidak dihormat, tidak seperti ibu. Mohon izin, karena ada alasannya. Ibu derajatnya tiga. Yang pertama, karena ibu hamil. Betul. Bapak ada yang hamil? Kalau bapak mau tiga, silakan bapak hamil. Tapi kalau bapak hamil, saya mundurin diri, jadi dia. Betul. Ibu karena hamil. Ibu kita, Pak, bapak ibunya ibu. Ketika hamil kita capek, lelah, luar biasa. Betul. Jangankan waktu hamilnya, Pak. Waktu ngidam, lihat istri kita. Ada yang begitu ada? Lihat minyak, bau minyak, betul. Ada bau nasi, ada. Bau suami, ada. Benci ke suami, ada. Bau duit suami, ada. Giliran duitnya enggak bau. Matre kali ini. Capek, betul, Pak. Lagi hamil, tidur serba salah ibu kita dulu. Tidur telentang, kata suaminya, bapak kita, Neng, jangan tidur telentang. Emang kenapa, Pak? Tidur telentang, percis kayak gunung salak melengkung. Akhirnya miring, ibu kita, jangan miring, Neng. Emang kenapa, Pak? Kalau tidur miring, percis kayak tronton seguling. Betul, serba salah. Ini khususnya para santri. Doa orang tua luar biasa. Jadi kembali, jalan menuju surga adalah ilmu. Sholat pakai ilmu. Menghormati orang tua, istri kepada suami bagaimana, itu harus sesuai dengan ilmunya. Maka yang kedua, bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabban nabiyya sallallahu alaihi wasallam aksiru shalawati alaihi. Tanda orang yang cinta kepada nabi adalah perbanyak baca sholat. Udah ada belum? Udah. Iya, kalian ya, namun juga. Hah? Udah.
Nah, kalau undang-undang ini kita, ya kita makan biasa, kita mah. Ya. Oke. Luar biasa. 10 menit lagi ya. Ya, 10 menit lagi. Ini luar biasa, orang yang cinta kepada Nabi perbanyak baca sholat. Pegang alatnya. Kita sholawatan bareng-bareng. Mudah-mudahan dengan membaca sholawat kita mendapatkan syafaat naungan pertolongan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Bapak dan Ibu, segenap tamu-tamu Allah, kita bersholawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Siap? Udah. Udah belum? Udah, ya udah turun. Betul. Karena yang mau sholawat, kita baca sholawat bareng-bareng. Ibu baca sholawat ya, Bu ya. Dibuka mulutnya orang yang bersholawat kepada Nabi satu kali, Allah bersholawat kepadanya 10 kali. Allahumma salli ala sayyidina mudah-mudahan dengan sholawat kita mendapatkan sholawatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang penceramah yang kedua sudah hadir, yang kita tunggu-tunggu ya Kiai Fikri MJ. Mudah-mudahan Bapak Ibu belum kemana-mana ya, sampai tuntas insyaallah sampai jam 3. Kuat sampai jam 3? Siap? Siap sampai jam 3. Alhamdulillah. Monggo Bapak dan Ibu sampai jam 3, Kiai pada pulang semua. Insyaallah kita dapat berjumpa lagi di lain kesempatan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Al-Fakir Kiai Anom mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilapan. Kekurangan milik saya pribadi, kesempurnaan mutlak hanyalah milik Allah. Insyaallah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Demi jamaah di sini, seharusnya malam ini saya berangkat ke Lampung, tapi karena enggak diundang, ngapain ke Lampung? Jadi saya lari ke sini. Alhamdulillah. Insya Allah ketemu lagi kalau diundang lagi ya Pak ya.
Nah, kalau kita diundang lagi, alhamdulillah emang maunya begitu. Diundang lagi, tapi ingat kalau mengundang kiai anu berapa, enggak usah nanya ini bagian, enggak usah. Saya mau dikasih ya, alhamdulillah, enggak dikasih ya gua tungguin. Enggak usah, kemarin bila saya diundang ceramah ke mana? Ke Jakarta dibayar 35 juta saya tolak. Kenapa kiai ditolak? Karena ceramahnya di lubang buaya. Jadi buaya lagi mangap, saya suruh ceramahnya mati saya. Mending di sini alhamdulillah. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan kemana-mana. Tetap ikuti di video selanjutnya.